kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah curug tertinggi yang ada di Kota Bogor, yaitu Curug Seribu. Kita berangkat dari Jakarta mulai jam 8:30, dan untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu 2 jam lebih 30 menit, mungkin sekitar segitulah. Sesampai di lokasi, kita langsung disambut oleh suara gamelan yang menurut saya dan teman-teman itu agak menyeramkan. Menurutku, air terjun adalah tempat yang bisa kita nikmati keindahannya dan juga tempat yang bisa kita rasakan kesejukannya. Mungkin itu alasanku kenapa lebih suka ke air terjun atau ke alam daripada ke mall atau bioskop. Air terjun udah kelihatan ya? Gimana, bagus nggak? Perjalanan menuju air terjun terbilang cukup sangat sulit karena kita harus melewati bebatuan yang sangat licin. Sin, capek nggak? Enggak. Yang benar. Enggak capek. Oke. Tapi nggak apa-apa, karena semakin sulit medan yang akan kau lalui, semakin curam tanjakan yang akan kau hadapi, maka semakin indah pula pemandangan yang akan kau dapatkan. Bang, ke bawah berapa menit lagi, Bang? Bentar lagi. Terus nggak? Lumayan. Oke, makasih. Hati Sin. Udah jalan turun. Pegangan, jongkok. Lama-kelamaan mulai terdengar suara gemercik air terjun. Dan benar saja, air terjun yang indah itu sudah berada tepat di hadapan kita. Perjalanan belum selesai, kita masih harus mencari tempat duduk dan menaruh barang. Cakep banget ya. Guys, sampai kita di Curug Seribu. Udah amat, Mas. Rasanya perjalanan yang saya lalui tidak begitu melelahkan. Karena setiap jalan yang kita lalui itu penuh dengan keindahan. Dan kita benar-benar dapat merasakan kesejukannya. Mungkin rasa capek yang kita alami itu tertutupi oleh keindahan alam ini. Lihatlah betapa indahnya alam ini. Makan mie instan sambil menikmati kesejukan dan keindahan Curug Seribu adalah salah satu hal yang wajib kita syukuri. Inilah keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah Curug Seribu yang ada di daerah Pemijahan Bogor dan termasuk satu curug tertinggi di Kota Bogor. Sok, sini yuk. Mantap. Kita suka sekali mendatangi alam. Semoga alam juga senang dengan kedatangan kita. Kita juga suka bercerita kepada alam. Semoga alam juga dengan senang hati mendengarkan cerita kita. Cintailah alam semesta yang indah ini. Dia sudah menyambut kedatangan kita
dengan kesejukannya. Cintailah juga alam ini. Dia juga sudah dengan senang hati mendengarkan cerita kita dengan suara gemuruh air terjun yang deras itu. Jam menunjukkan pukul 4.30. Itu artinya kita harus pulang, karena sedikit lagi malam akan datang. Sialnya, pada perjalanan pulang hujan mulai turun. Dan sialnya lagi, kita tidak membawa jas hujan. Ah, sudahlah, namanya juga jalan-jalan. Dan akhirnya kita melakukan perjalanan pulang menggunakan baju yang basah. Hahaha, indah sekali ya.